Maudie benar-benar bingung siapa sebenarnya orang yang telah berusaha untuk membuat terjadi kesalahpahaman antara Papa Wilan dan juga Papa Arga dengan mengatakan bahwa orang yang memata-matai Ken atas suruhan Papa Arga. Maudie tidak bisa membiarkan hal ini berlalu seperti ini saja. Ia akan berusaha menyelidiki dan mengungkapkan terhadap Mama Dina dan juga Papa Wilan bahwa bukan Papa Arga yang telah menyuruh preman untuk memata-matai Ken. Nah guys, kira-kira apakah usaha Maudie untuk melakukan hal ini akan berhasil? Karena usaha yang dilakukan oleh Maudie ini demi untuk kerukunan dan keutuhan kedua keluarganya. Lantas apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya?